Video warga negara asing yang diduga merusak salah satu rumah di Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali menjadi viral di media sosial. Warga asing dari Alaska, Amerika Serikat itu menyuruh beberapa pekerja untuk membongkar atap bangunan rumah warga pada Sabtu 22 Juni. Sang pemilik rumah, Iwayan Darta, terkejut saat melihat rumahnya dibongkar. Menurut Iwayan, warga asing yang mengontrak di rumahnya itu kesal karena tidak diberikan perpanjangan kontrak sehingga membongkar rumahnya dengan alasan akan direnovasi. Hingga Rabu, pihak kepolisian masih mendalami kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia.